udah habis nih, tinggal sisa-sisa begini yang direndam juga. Direndam ada. Ini berani nih. Murah bukan murahan ya, kita sepi lagi nih. Udah berapa menit nih dari pagi ya? Dari pagi jam 6 sekarang udah. Udah jam 12:30. Oh, berarti udah 5 jam lebih. Udah 5 jam lebih ya. Waduh gila nih pakai ini. Boleh. Tuh, kita rendam ini murah bukan murahan ya. Di bawah 100.000 tapi udah 5 jam direndam ini masih hidup ya. Enggak ngembun juga berarti. Oke. Kalau ngembun kembali uang, Bang. Kalau ngembun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Jam 11:29 tanggal 21 hari Minggu ya. Kita mau sepil-sepil di lapak jamnya Bang Edi. Oke, seperti apa lapaknya? Harganya berapa? Kita sepil aja di lapak Bang Edi ya. Kita mau sepil-sepil di lapak Bang Edi nih. Kita mau super murah. Oke, kita mau sepil yang mana dulu Pak Edi? Yang ini mau murah. Ini yang paling murah ya. 65 aja. 65 ya. Bisa pakai berenang ya. 65 ya. Bisa neko enggak? Bisa, itu harga pas, Bang. Itu harga pas. Ya, ini contohnya di rendam-rendam begini ya, rendam, nih. Nih, Pak Edi itu enggak takut nih apa mati atau apa enggak ya. Ya. Di botol aqua gitu. Iya, air nyata, mineral tuh. Kalau sini nyata, Bang. Ini di rendam udah berapa menit? Ini dari pagi sampai sore, Bang. Soalnya dari pagi sampai sore. Dari jam 6 pagi habis subuh sampai jam 5 sore. Oke, yang ini. Ini berapa? 60.000. 60.000. Kalau ngambil banyak bisa kurang goceng. Oke, siap. 60.000, guys. Kita lanjut lagi yang mana nih? Ini banyak banget semuanya murah kalau nih. Kalau yang ini mah 100.000. Oke, 100.000. Kalau ngambil satu basa ngambil 500 biji bisa sekali 90.000. 90.000 yang masih kurang ya. 500 biji. Oke, ini 100 berapa? 100.000. 100.000 ya. Kalau ngambil 500 biji atau 200 biji bisa 90 atau nah. Oke, pokoknya kalau ngambil banyak itu masih di harga pasaran ya. Dengan catatan ngambil banyak ya, Pak Edri. Oke, siap. Oke, mana lagi nih? Kalau ini jam anak. Jam? Ini lebih cocok sekolah pesantren, Bang. Oh, pesantren. Kalau ada ya? Anak bapak sekolah pesantren pakai jam ini. Oh, gitu. Ini udah terbukti, Pak. Jamnya waterproof. Kalau waterproof buat mandi, berenang, wudhu bawa aja. Apalagi kancol, Bang, hari Minggu bawa. Bawa ya? Bawa. Kan air asin. Enggak apa-apa, air asin tinggal lap aja di rumah, Bang. Oh, gitu. Asal ya. Jangan karatan. Oke, 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 oke. Siap. Kalau yang ini beda lagi nih. Ini main rendam, guys. Ini ya. Dari bawah nyampe ke atas itu isinya atas, jam Bang. Semua nih. Ini jam semua nih. Iya, gila nih Bang Edi nih main rendam-rendam aja rendam. Nih. Kalau yang tanah air datang aja ke Bayuran Lama, Bang. Iya, ini bawa flyover ya. Dekat Pasar Burung juga nih. Depan flyover ada itu lapak di sini ya. Tandan kolor. Pokoknya Bang Udin. Bang Udin ya, lapak Bang Udin itu ada batu akik juga kalau tuh. Di sini, Bang. Karena kalau ke sini mau beli jam Sabtu Minggu, Bang, udah pasti. Oh, gitu. Sabtu hari Minggu ya. Ngumpat, Bang. Hari biasa ada kerjaan sendiri ya. Kerjaan sendiri. Oke, ini harga dari harga berapa nih rendam-rendam begini nih? Kalau yang ini gocap aja, Bang. Oke. Yang penting kata orang pedagang mah, tungkir pit tulang bawang, untung sedikit akunya kencang ya. Oke, siap. Ini guys, ini bukan jam-jam murah maksudnya ya. Cuman Bang Edili lagi hari ini obral ya. Obral. Biasa kan obral 75. Sekarang jadi gocap. Oh gitu. Biasanya 75.000, sekarang kalau hari Minggu jadi gocap. Hari Minggu jadi 50.000. Kalau udah puasa lagi 75 bisa cepet. Oh gitu. Ya, soalnya kok pengunjungnya banyak. Oh iya. Kalau hari biasa ini pengunjungnya kan unus namanya. Enggak ada orang. Oke. Okay. Nah, ramainya kan Minggu doang. Oke. Okay. Di sini ada yang anti air semua ya? Ini anti air semua, Bang. Anti air semua. Terus yang ini nih beda sendiri nih. Ini beda sendiri. Ada yang cepet, yang ada yang pego, Bang. Ini cepet. Cepet. Coba yang ini nih paling ini itu. Rolex nih, Rolex. Nah, Rolex. Itu Rolex, Bang, lumayan, Bang. Rolex kena berapa nih? Ini harga grosir aja, Bang, 100.000. Rolex 100.000. Iya, Rolex 100.000 itu kan yang murah. Yang murah ya. Kalau masuk toko kan beda lagi. Oke, guys, siapa cepat dia dapat di daerah Jakarta ya, karena Bang Edinya itu nggak mau kirim jauh ya. Kalau cuma satu ya. Oke, kalau ngambil banyak Bang Edi bisa kirim jauh ya. Tapi kalau cuma satu dua keberatan lah ya. Ya keberatan. Oke, ini Rolex di harga 150 ya. Apa yang saya 125. Oke, 150 Mas bisa kurang ya. Masih kurang. Oke, ini Rolex ya, guys. Yeah. Ini di lapak Bang Edi nih. Ini ada beberapa nih yang bagus-bagus di harga. Banyak, Bang, udah pernah laku semua. Mana? Ini banyak tadi, Boy. Oh, itu bekasnya tuh, Bang. Oh iya, ini bekas dipotong-potong ya. Bang. Yang kurang ya. Ini nih.
Ini tinggal satu ya Rolex-nya ya. Tinggal satu nih karena obral. Ini ada beberapa biji lagi nih. Ini coba Bang Edi, yang mana nih yang paling mahalnya nih? Ya ini kalau paling mahal tadi udah banyak, udah pada habis. Udah habis ya, kan? Tinggal satu doang. Kan dagang dari pagi jam 6. Oh, dari jam 6 ya. Jam 6 pagi, tinggal berapa biji ini, kena berapa ini? Kalau ini 150. 150 ya. Ya, mereknya Piral. Piral. Piral, Piral. Piral, oh mereknya Piral lah. 150.000 ya. Iya. Itu udah masih kurang atau iya, net? Pas ya, Bang. Udah murah ya, jangan ditawar lagi ya, sama Rolex-nya juga ya. Iya, ini udah murah ya, jangan ditawar lagi guys. Ini Rolex 100.000 ya. Oke, 125, jangan ditawar lagi. Sebenarnya 150. Ya, jadi kurang 25. Kurangin 25, ini ngomong 100% deh. Ini nggak bikin mahal atau apa ya guys ya. Ini buat daerah Kebayoran, teman-teman daerah Kebayoran, siapa cepat dia dapat nih. 125.000 Rolex ya, Rolex. Ini masih ada lagi nih. Coba man lagi Bang Edi nih. Nah, kalau ini murah Bang. Nah, murah-murah. Ini buat yang orang yang suka berenang di laut bisa Bang. Nah, ini contoh tuh Bang Jamal. Ini ya. Wah, dimasukin ke aqua semua nih. Tuh. Bang, tuh dari pagi sampai ini dari jam 6 pagi Bang. Terakhir mah diangkat jam 5 sore. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore Bang. Ini buat bukti ya. Jam murah tapi nggak murahan ya. Oke siap. Ini ada yang bagus banget nih, yang gold itu berapa tuh? Nah, kalau ini 175. Coba Bang Edi di spill coba yang gold. Ini Seiko. Seiko ya. 175 Bang. Seiko 100 merek Jepang ya. Ya lumayan lah. Iya buat fashion aja ya, nggak murah-murah banget. Yang penting. Apalagi yang pakai orang tua Pak. Keren ya. Umur 35 ke atas. Umur 53 ke atas. Cocok lagi pakaiannya. Iya, masa mantap umur ya. 50, 55. Atau jamnya cocok Seiko 5. Seiko 5 ya. Nah, ini Seiko 5. Ini harga berapa? Murah 150 aja. 150. Oke, guys. Ini masih siapa cepat dia dapat ya di lapak Bang Edi di bawah flyover ya. Bayoran lama. Ini siapa cepat dia dapat ini Seiko 5 harga 150 ya. Jangan ditawar lagi karena udah murah. Nanti gak bisa jualan lagi dong. Murah kan bingung. Iya, ntar dikirain murahan ya. Terlalu murah ya. Oke. Ini mana lagi nih? Coba. Nah, kalau yang murah lagi ini Bang. Yang murah lagi. Ini mereknya Pilot. Pilot. Ah, Bang, ini obral 75 aja. 75 ya. Siapa yang dapat, siapa yang dapat. Iya. Nggak cerita banyak, nggak pakai nawar 375 aja. 75 ya, udah net ya, ya 75 pas, net. Lumayan lah. Oke. Okay. Aduh, apalagi nih, semuanya tuh ada yang mahal nih, murah semua nih. Ini bisa ganti baterai jam juga? Tali jam bisa ganti, batu jam serupa ada Bang. Oke. Okay. Ini enggak, kita penasaran di Rolex ini aja nih, coba Bang Edi nih. Ini, coba. 125. 100? 125. 125 ya. Coba di buat temen-temen dong biar nah gitu. Cuma kalau kesini hari Minggu Bang. Hari Minggu. Sabtu Minggu. Kalau hari biasa jarang Bang. Soalnya kalau pagi biasa, pagi ya. Kalau hari biasa ada kerja lain. Oke siap. Ini kalau datangnya agak siang udah habis barang ya. Iya. Cuma saya bawa nggak banyak, mau bawa 30 biji. 30 biji ya langsung habis ya. Nah, karena oh gitu. Yang baru lagi. Ini ada berapa biji yang harganya berapa ya di atas di bawah 200 ya? Di bawah 200 nih pokoknya siapa cepat dia dapat kata Bang Edi. Masih di kolong flyover Kebayoran ya. Ini tadi bawa 25 biji. Tuh tinggal satu lagi. Oh, tinggal satu ya. Kan beda-beda warna. Beda-beda ya. Oke. Okay. Ini warna hitamnya. Hitamnya mana tadi? Oh, ini yang tadi udah dipotong ya. Ini karena tangannya atau lengannya kecil ya. Bisa dipotong sini. Bisa dipotong. Kalau dipotong di lapak Bang Edi nggak bayar. Gratis. Nah, gratis. Kalau ke lapak tempat lain motong lain beli lagi kena 20.000. Iya. Oke, berarti itu udah baterainya udah baru ya? Udah baru ya. Oke, berarti ini baterainya udah baru. Siap potong juga. Maksudnya buat potong apanya? Karena ukuran tangannya. Iya. Oke, guys. Pokoknya ini ada Rolex. Ada Rolex, terus Seiko 5. Harganya itu di bawah 200 ya. Kalau di daerah Kebayoran Lama siapa cepat dia dapat Bang Edi ya. Ya, cuma bawa enggak bawanya, Bang. Iya, karena bawanya itu enggak bawa, enggak banyak. Sama kayak dagang nasi, Bang. Iya. Oke. Nih masih buat teman-teman ya. Yang minat datang aja langsung. Soalnya bawa barang itu enggak banyak. 30 biji ini Seiko Rolex tinggal 1 biji ya.
udah habis nih, tinggal sisa-sisa begini yang direndam juga. Direndam ada. Ini berani nih. Murah bukan murahan ya, kita sepi lagi nih. Udah berapa menit nih dari pagi ya? Dari pagi jam 6 sekarang udah. Udah jam setengah 12. Oh, berarti udah 5 jam lebih. Udah 5 jam lebih ya. Waduh gila nih Pak Edi. Tuh, kita rendam ini murah bukan murahan ya. Di bawah 100.000 tapi udah 5 jam direndam ini masih hidup ya. Enggak ngembun juga berarti. Oke. Kalau ngembun kembali uang, Bang. Kalau ngembun bisa ditukar sini. Tukar sini ya. Jangka 3 bulan, garansi 3 bulan. Oh, garansi 3 bulan kembali tukar barang. Oke. Kecuali baterainya habis ganti sendiri. Oh, gitu. Ini kan garansinya tanah air, Bang. Tanah air ya. Oke. Siap-siap. Oke, pokoknya yang suka belanja burung kicau atau sejenisnya ya. Burung-burung ada. Di sini tuh di sini nih di lapak Bang Edi nih ada di badan koloran nih Bang Udin nih ada batu akik juga tuh belakangnya. Skotlet ada keroto juga tuh. Seon 30.000 itu mahal itu keroto emang mahal itu. Iya. Di sepil kerotonya nih buat kicau nih 30 tuh keroto. Ini kalau bawa dari pagi berapa kilo? Kalau hari Minggu kan rame tuh. Bisa 4 kilo. Ini dari mana di keroto? Ini bawa dari Rangkas Bitung. Oh, dari Rangkas Bitung ya, deket sih ya. Deket. Ini dari jam tangan keroto nah, nih saya. Bang Edri nih nah, oke, coba Bang Edri sekali lagi nih yang paling apa namanya? Ini yang paling murah nih. Oke. 125 aja. 125 ya. Ini mereknya apa tadi? TKR. Hah? TKR. TKR ya? 125.000 ya. Sekali lagi siapa cepat dia dapat. Ya, pokoknya orang daerah mana-mana pun belanja bebas. Iya, pokoknya yang cepat aja daerah Kebayoran. Ya. Kalau yang dekat lebih Kebayoran. Iya. Dari pagi nih, pagi. Ini bawa berapa biji? Tadi ini bawa 10. Bawa 10. Tinggal 1. Tinggal 1. Terus Rolex-nya 30. Rolex bawa yang sejenis ini kan beda. Iya. 55. Tapi yang 4 yang modelnya udah pada habis tinggal 1 lagi. Tinggal 1 ya. Oke, guys. Ini kita udah sepil lapak Bang Edi ya. Pokoknya sekali lagi siapa cepat dia dapat buat orang deket Kebayoran saja ya. Rame kolong, Bang. Iya, rame banget tuh kolong. Soalnya ini hari Minggu tanggal 27 ya. Masih pagi nih menjelang siang. Punya siapa cepat dia dapat buat orang Kebayoran ya di lapak Bang Udin bawa flyover ya. Depan batu akik persis adanya hari Sabtu dan Minggu hari karena biasa hari biasa karena punya kerjaan sendiri. Oke, okay, nanti oh gitu ya juga. Oh gitu iya kan orang Kebayoran datang satu minggu iya karena gitu ya. Pokoknya kerjanya libur. Iya. Hari desa kantoran. Iya. Oke, guys, sampai di sini dulu. Hari Sabtu Minggu ada hari desa ada kantoran, ada dagangnya beda lagi. Oke, guys, kita udah sepil lapak Bang Edi ya. Lapak jam paling murah ya. Iya, dekat Bang Udin tuh. Batu akik ya. Nanti yang dekat-dekat sini aja samperin aja ya kalau beli banyak bisa kirim-kirim. Luar kota, luar daerah bisa. Iya, kalau belinya banyak ya. Kalau beli satu ya kasihan juga. Oke. Satu boleh. Bisa? Bisa. Iya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kita udah sepil harga jamnya murah bukan murahan ya di lapak Bang Edi di bawah flyover Kebayoran Lama ya. Yang deket sini datang aja ke sini di bawah flyover deket Batu Akik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga sukses buat teman-teman semua. Kalau orang kan enak bikin aja konten itu kan supaya dagang kita laku. Ya kan orang beda-beda. Kayak tanpa saya yang seram, hatim tidur buang. Iya. Beli di mana? Masih inget aja. Ya, langganan saya banyak sih, Bang. Ini langganan juga nih. Ini ada patunya juga. Ini kenapa ini? Ini batu akik, aduh lucu tuh. Ajaib. Ini udah berapa tahun beli di Bang Edi? Ada 2 tahun ada. Ada 2 tahun ya? Oh. Oke. Okay. Sekarang buka. Terus? Dagangnya musim aja, satu minggu. Sabtu minggu ya? Kecuali bulan puasa patas itu. Oke. Okay. Ya. Harga murah? Harga murah. Tapi bukan murahan ya? Bukan murahan. Oke, okay, siap.
Terima kasih Bang Edi, semoga lancar, sukses ya. Amin.